Iya, dia udah kenok. Aduh, telat. Hai semuanya, balik lagi sama gue FW, dan di video ini gue bakal ngobrolin tentang update dari Black Desert Mobile Global ya. Jadi yang pasti update yang lumayan gede itu tentang Not War. Nah, ini Not War ini kalian bisa masuk di Not War itu, sepertinya yang bisa akses itu untuk ngebeat di awal itu cuma lead sama kayak atasan-atasan gitu ya. Ini kebetulan gue cuma member biasa. Jadi untuk masuk Good War ini, Not War ini, kalian masuk ke Fortress ya. Di Good kalian itu kalian masuk ke Fortress, lalu kalian masuk di Siege Gateway. Ya, kalian bisa cek itu ada Siege Gateway. Nah, nanti sepertinya bakal masuknya lewat sini. Gue belum tahu ya, nanti gue bakal coba bikin videoin khusus untuk Not War. Lalu yang paling gue seneng itu ada pet yang bisa dibeli dengan ini ya, bisa dibeli dengan Black Pearl. Jadi gue kemarin kaget juga ternyata ada pet, mana ya petnya? Nah, ada pet yang bisa dibeli dengan Black Pearl, dan ini cuma bisa sekali beli ya. Nah, ini gue udah beli, dan harganya 400 Black Pearl aja. Sebenarnya asli harga aslinya itu 400 White Pearl, tapi ini mungkin lagi ada event ya. Jadi gue bisa dapat beli, dan gue udah pakai petnya. Jadi gue udah punya dua pet sekarang, ada kucing dan ada anjing. Mereka berdua rukun ya. Tuh lompat-lompat, kalian bisa lihat kan kucing gue lompat-lompat sama anjing gue. Nah, lalu di video ini gue bakal nge-spam PvP juga. Kenapa gue nge-spam PvP? Karena gue ikut ke ini ya. Jadi ada target dari lead gue harus ningkatin point rank gue. Lalu sebenarnya yang gue pingin itu gue bakal dapetin silver ya. Jadi kalian setiap kalian naik 10 level itu 10 level di arena kalian bisa dapetin silver. Jadi tidak peduli menang atau kalah, yang penting kalian naikin level. Nah, naikin levelnya ini dari EXP. Biasanya sih harusnya setiap kalian menang tuh SP-nya lebih gede daripada kalian kalah. Tapi di klan gue ini tidak dituntut menang atau kalah, yang penting kalian tahu combo skill dan kalian poinnya naik ya. Jadi ini bisa kalian cek, gue itu baru level 15. Kita bakal coba latihan ya. Gue bakal latihan karena gue belum terlalu jago buat PvP. Gue bakal latihan sekaligus nge-push poin PvP gue. Jadi mana ya? Gue kebetulan masih level 15, jadi ini nilainya nambah ya, 500.000 silver. Nah, nanti kalau level 30 bakal naik lagi, dan bahkan kalau nggak salah sih sampai level 60 atau 80 tuh nilainya tuh per level, per 10 level tuh jadi 1 juta. Gue bakal coba dan gue bakal nge-push. Nah, skill yang gue pakai ini bukan skill yang bagus, tapi gue bakal coba share skill set yang gue pakai. Mungkin kalau kalian punya skill yang bagus dan pengguna Giant, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Karena ini gue juga lagi coba-coba. Gue kebetulan gue belum level 55, jadi ada satu skill yang keskip. Dan ini skill yang gue pakai Weekly Hunt, terus gue pakai Falling Rock. Falling Rock ini buat tujuan buat ngejar ya. Jadi kalau ada player yang suka lari-lari, terus gue pakai gangsing, skill gangsing ini tujuannya kalau pas lagi knock. Lalu gue juga pakai predatory hunt, ini tujuannya buat ngejar sih, karena emang ribet banget kalau banyak yang lari-lari ya. Lava Priest ini juga buat ngejar tujuannya. Terus gue pakai, nah ini lumayan efektif ini, tapi ini hoki-hokian. Jadi kalau kalian bisa dapetin itu udah knock, lalu kalian combo skillnya dengan gangsing. Lalu gue pakai Giant Rose. Giant Rose ini buat lebih ke ini ya, lebih buat recover MP. Lalu udah ya, skillnya udah ada 8 ya. Coba bakal nge-spam arena gue.
Dan ini gue belajar ya. Jadi kalau kalian ngelihat gue kalah itu karena gue belajar. Jangan bully gue, tapi nggak apa-apa sih kalau mau bully silakan tinggalkan di kolom komentar. Yo, kalau gitu gue bakal mulai, kita out dulu dari si Guild Fortress ini. Kita mulai ronde pertama gue ya. Gue bakal coba ngekomen apa kesalahan gue dan kelemahan gue ya. Jadi biar kalian tidak bosen ya. Ini gue belajar ya. Ini gue masih belajar, benar-benar belajar. Gue pakai handphone. Semoga kalian tidak ngebully gue karena gue kecupuan gue PVP ya. Agak ribet sih dengan handphone seperti ini dan pakai giant itu agak wow. Wah, kena sobat. Wow, lawan sama-sama Jaya nih agak-agak ribet ya. Ih. Aduh. Ribet ya. Bentar, ini gue ketekan terus kameranya cuy. Wow, nice. Match kedua sekarang. Kalian bisa komentar di bawah gameplay yang lebih bagus. Mungkin kalau kalian punya video yang lebih bagus, kalian bisa share. Karena gue juga lagi belajar ya. Gue lagi belajar banget PVP. Gue new player dan susah sih. Gue udah coba ngeliat video beberapa player-player lain yang udah sebelumnya main ya. Eish. Aduh. Gak kena sobat. Imun. Aduh, susah. Imun ya. gue dibully. Oh. Susah. Kita bakal coba match ketiga. Gue ketemu siapa lagi nih?
Aduh. Level 36 CP-nya udah 2400. Ini pasti char tuyul nih. Sebelnya kalau sama lawan sama range itu ya gini, ngejar-ngejar. Kecuali range-nya mereka main, range-nya main bener-bener range main jarak ya. Loh, kok gue menang? Oh, namanya exit. Namanya lawan kita exit. Next, kalau gitu kita ke battle selanjutnya. Gue bakal ngepus ini poin gue sampai 1000 ya, karena tuntutan kalau nggak 1000 gue bakal di-kick. Wah, kita ngelawan CP yang lebih tinggi banget ya. Kita bakal lihat kita bisa nggak ya. Wow, sakit. Sakit banget. Kok temen, kok lawan gampang ya pakai Giant? Gue gak bisa ya, ada gue noob banget. Push sampai 1000 ya. Temenin gue nge-push sampai 1000 nih. Nanti mungkin ini bakal ada beberapa video tentang PvP yang bakal gue bikin, PvP series, karena gue belajar ya. Kayaknya ketemunya lagi tadi ya. Paling sebel itu kalau ngelawan wizard atau archer itu yang mainnya lari-lari, itu sebel banget, itu susah banget ngejarnya. Makanya gue tadi sempet ambil skill ngejarnya itu ada sekitar ada dua atau tiga itu buat. Aduh, ini walaupun main wizard, pemain wizardnya close range, cuma susah juga ya. Crit gua gak muncul-muncul soalnya. Menang gak? Wow, menang. Level berapa? Wah, level 18. Poin gua baru berapa itu? Baru 23 poin ya. Satu match lagi mungkin biar kalian ini ya, kalian tidak bosan ya nonton PvP gua yang tidak selalu menang ini. Satu match terakhir, semoga ini match terakhir ini indah ya. Buat Giant itu thank you, I'm available. Buat Giant itu CP tinggi itu ais nih, nih gini nih.
Buat Giant tuh CP tinggi itu agak ini sih, agak beban. Karena ya gini nih, kalau main PvP, kecuali emang kalau main war. Nah, kalau main war, main arena itu enak banget. Kita kalau main PvP gini susah banget. Apa guanya ya belum ini ya? Oh, kena lagi. Wah, kena terus. Kena ya? Ah, ternyata tidak indah last match. Sekian dulu dan see you on next video. Bye-bye.